Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang mana pada hingga hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Kita diberi banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat atau kemudahan untuk menghadiri salat subuh berjamaah di masjid yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian apabila kita memperhatikan betapa banyak anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, lalu kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya engkau hitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita apa? Nikmat di atas tauhid. Nikmat di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur tadi kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita berupa keimanan, hidayah dan lainnya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah dalam berpegang teguh dengan ajaran dan sunnah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin tanya bagaimana kabar antum semua, sehat? Gak perlu tegang ya jemaah. Sebagaimana yang antum dengar tadi, bahwasanya kajian yang atau tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah apa? Mendulang faedah berharga dari kisah Luqmanul Hakim. Ya, kita mungkin sudah sering mendengar nama ini, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Bagi yang sering membaca Al-Qur'an Karim, dan insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang senantiasa istiqamah membaca Al-Qur'an Karim. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas pembahasan inti dalam tema yang diangkat pada pagi hari ini, maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu terbagi menjadi tiga. Sebagaimana yang disebutkan
oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, ya, Mabahith fi Ulumil Quran karya Manna' al-Qattan. Disebutkan, ini penting untuk kita ketahui bersama, bahwasanya sekali lagi kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dapat kita katakan terbagi menjadi berapa tadi? 3 bagian. Ini penting untuk kita catat. Yang pertama adalah Qisasul Anbiya, yaitu kisah-kisah para nabi. Yang terkandung di dalamnya kisah dakwah para nabi kepada kaumnya. Mu'jizat yang Allah berikan kepada mereka. Sikap orang-orang yang menentang dakwah para nabi, ya, dan rasul. Kemudian tahapan-tahapan dakwah mereka. Demikian pula di dalamnya Allah kisahkan bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, qasas Qur'aniyah tata'allaq bihawadith ghadirah wa ashkhas lam tathbut nubuwatuhum. Pembagian yang kedua adalah kisah-kisah Al-Quran yang berkaitan dengan kejadian di masa lampau. Termasuk di dalamnya adalah kisah orang-orang saleh yang mana mereka bukan merupakan bagian dari golongan para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, qasas tata'alaq bil hawadith allati waqa'at fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara saya kedengaran enggak? Kita lanjut, ya. Yang ketiga adalah kisah-kisah yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perang Badar dan perang Uhud yang Allah kisahkan di dalam surah Ali Imran. Kemudian perang Hunain dan Tabuk yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah. Demikian pula perang Ahzab yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab. Kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya. Jadi sekali lagi, kisah-kisah yang termaktub atau yang termuat di dalam Al-Quran Al-Karim ini dapat kita katakan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah kisah para nabi. Kemudian kisah Al-Quran yang berkaitan dengan tragedi atau kejadian di masa lampau, termasuk diantaranya adalah orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, namun mereka bukan termasuk dalam golongan para nabi dan rasul. Dan yang terakhir apa tadi? Yaitu kisah-kisah yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian kita lanjut kepada poin atau pembahasan selanjutnya. Apa sih manfaat atau faedah dari mempelajari kisah-kisah Al-Qur'an Karim? Ada yang bisa menjawab? Hal mujib, apa sih manfaat ketika antum membaca kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim? Kira-kira manfaat apa yang antum dapat, yang antum peroleh? Silakan. Mengambil ibrah atau pelajaran. Ahsantum, barakallahu fikum. Ada lagi? Menambah keimanan. Ada lagi? Ya, sebagaimana disebutkan oleh Bapak siapa tadi, Pak? Pak Sofian, ya, barakallahu fikum. Di antara manfaat kita mempelajari kisah-kisah Al-Quran Al-Karim, yang mana manfaat atau faedah itu kembali kepada diri kita, yang pertama telah disebutkan oleh beliau, yaitu apa? Lil itti'ad wal i'tibar mimma hassala lil umam as-sadiqah, yaitu kita mengambil pelajaran berharga dari apa yang terjadi pada umat-umat sebelum kita, yang dengannya kita bisa mengetahui bagaimana sih kesudahan bagi orang-orang yang beriman,
bagaimana sih kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan dakwah para nabi dan rasul? Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim supaya kita bisa mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab itu artinya adalah apa? Ashabul uqul, orang yang punya akal tapi dia pergunakan juga akalnya untuk merenungkan dari pelajaran-pelajaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, di antara manfaat kita mempelajari kisah-kisah Al-Qur'anul Karim, ma'rifatu manhajil anbiya fi da'wati ila Allah. Tujuan yang kedua, ini yang paling penting jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang penting untuk diketahui oleh segenap penuntut ilmu, segenap para da'i dan para ulama. Saya yakin di antara para jamaah sekalian, selain para tulabul ilmu, ada para asatidah yang juga hadir di tempat ini. Tujuan kita mempelajari kisah-kisah Al-Qur'anul Karim yang kedua adalah untuk mengenal dan mempelajari bagaimana sih metode dakwahnya para nabi dan rasul. Penting atau tidak? Perlu atau tidak kita mempelajari bagaimana metode dakwah para nabi dan rasul? Jawabnya adalah sangat penting. Maka akan saya jabarkan sedikit, ya, bagaimana sih metode dakwahnya para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya yang pertama, ini yang penting untuk diperhatikan bagi segenap thullabul ilm, para penuntut ilmu, para dai khususnya. Yang pertama, di antara manhaj atau metode dakwah para nabi dan rasul yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam apa? Berdakwah. Karena ikhlas merupakan apa? Syaratun liqabulil amal. Ikhlas merupakan satu di antara dua syarat diterimanya amal seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'anul Karim. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan segenap peribadatan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Fudail bin Iyad, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau menukil perkataan Fudail bin Iyad. Manakala Fudail bin Iyad rahimahullah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Ini penting untuk kita catat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya Allah Subhanahu wa taala menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka beliau pun mengatakan, akhlasuhu wa aswabu, bahwasanya amal yang paling baik adalah apa? Amal yang paling ikhlas. Yang kedua, amal yang paling benar. Lalu orang-orang pun bertanya kepada Fudail bin Iyad, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabu. Wahai Aba Ali, Aba Ali ini adalah kunyah daripada Fudail bin Iyad. Orang-orang bertanya, apa yang engkau maksud dengan amal yang paling ikhlas dan yang paling benar? Maka apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisa wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Tolong jangan. Kata beliau, sesungguhnya suatu amal
Bila dia dilandasi dengan keikhlasan, namun dia tidak benar tata caranya, maka dia tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula amal itu apabila benar tata caranya, namun tidak dilandasi dengan apa? Keikhlasan kepada Allah, maka dia juga tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu terpenuhi dua syarat di dalamnya. Pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, benar tata caranya. Wal khalisu ma yakunu lillah. Ikhlas itu apabila dia menjadikan segenap ibadah itu semata-mata karena Allah. Dia tujukan hanya kepada Allah. Apapun ibadah itu, baik berdoa, salat dan ibadah-ibadah lainnya. Wassawabu ma yakunu ala sunnah. Dan suatu amal itu dikatakan benar apabila dia mencocoki sunnahnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma barik. Baiknya panjang ya, Ma. Jadi itu dia dua syarat yang pertama di antara metode dakwah para nabi dan rasul. Yang pertama, dakwah harus ikhlas. Yang kedua, jama'an dimuliakan Allah, al-ilmu wal-basirah. Metode dakwah para nabi dan rasul, dakwah mereka dibangun di atas apa? Ilmu dan basirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah Muhammad, "Hadhihi sabili, inilah jalanku." Sebagian ulama tafsir menafsirkan kata sabili dalam ayat ini dengan sunnati. Inilah jalanku, inilah sunnahku yang aku menyeru, dan yang mana aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru manusia di atas apa? Basirah. Di atas basirah maksudnya adalah di atas ilmu dan keyakinan yang kuat. Jadi syarat yang kedua adalah apa? Seorang da'i hendaklah dia berilmu sebelum apa? Berdakwah. Bagaimana dia bisa berdakwah apabila dia tidak memiliki ilmu? Sampai-sampai Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika beliau menyusun dalam kitabnya bab, ada bab khusus, bab al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu dulu sebelum apa? Berucap dan beramal. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau mengutus para dai untuk berdakwah di beberapa kota, di antaranya kota Madinah. Beliau mengutus siapa? Siapa? Mus'ab bin Umair, ahsantum. Kemudian beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Yang diutus oleh Nabi, perhatikan, adalah orang-orang yang berilmu. Bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang jahil, bukan orang yang baru hijrah. Ini yang banyak sekali kita perhatikan fenomena-fenomena seperti ini ya. Orang baru hijrah itu bagus. Hijrah kita doakan agar dia diberikan keteguhan dan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum waktunya dia untuk apa? Berceramah. Belum waktunya dia untuk apa? Menyampaikan ilmu. Ada sebagian orang itu taubat, hijrah, baru sebulan sudah dakwah ke mana-mana. Sudah dakwah ke mana-mana. Ini fenomena-fenomena yang sangat kita sayangkan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala beliau mengutus para dai ke berbagai tempat, yang beliau utus adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengerti tentang agama Allah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Kemudian di antara manhaj dakwah para nabi dan rasul, yang ketiga adalah
al-ahammu fal-muhim. Membuat skala apa? Membuat skala apa? Skala prioritas dalam dakwah. Jangan sampai kita menjadi seorang da'i enggak ngerti apa yang harus pertama kali kita sampaikan kepada mad'u kita, kepada jamaah kita. Lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang beliau katakan kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sungguh engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli al-kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhu ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya hal yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka apa? Kepada kaum tersebut agar mereka mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka mentaatimu, fa'alimhum anna Allah afturada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka apabila mereka menaatimu, maka lanjutkanlah dengan mengajarkan mereka tentang apa? Salat lima waktu dalam sehari dan semalam. Lihat bagaimana tadarruj fi da'wah atau tadarruj fi ta'lim, bertahap dengan mengedepankan apa? Memprioritaskan sesuatu yang lebih urgen, yang lebih penting. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innahum ata'u lidzalik, apabila mereka telah mentaatimu, fa a'limhum anna Allah afturada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fatraddu ila fuqara'ihim. Maka apabila mereka telah menerima kewajiban salat lima waktu, maka ajarkan mereka setelah itu bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat bagi siapa? Orang-orang kaya di antara mereka. Untuk kemudian zakat itu dibagikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Lihat bagaimana tahapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan arahan kepada Mu'adz untuk memprioritaskan apa yang pertama? Dakwah kepada tauhid. Kemudian salat lima waktu. Kemudian baru zakat. Inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Telah Allah utus pada setiap kaum seorang rasul yang menyeru umatnya agar apa? Mentauhidkan Allah dan menjauhi peribadatan kepada apa? Tagut. Dan di antara definisi tagut, ya, ada penjelasan yang bagus kalau tidak salah dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasanya tagut itu ada lima. Yang pertama iblis, ya, kata beliau. Kemudian di antaranya juga beliau menyebutkan siapa? Wa man 'ubida wa huwa radin. Siapa yang disembah dan dia ridha disembah oleh orang-orang. Ada enggak yang seperti itu kita saksikan saat ini? Banyak jamaah yang menyembah Allah. Maka apabila kita mendengar definisi yang disampaikan oleh beliau, wa man 'ubida wa huwa radin, siapa yang disembah dan dia ridha, maka dia masuk kategori tagut. Dalam hal ini Nabi Isa masuk dalam kategori tagut atau tidak? Ayo, ada yang bisa jawab atau tidak? Nabi Isa, apakah boleh kita sebut dia ada merupakan satu di antara sekian banyak tagut? Jawabannya tidak. Betul beliau disembah. Namun apa? Kunci yang kedua ini perhatikan. Beliau tidak ridha disembah. Beliau akan mengingkari perbuatan itu kelak di hari penghakiman kelak. Ya. Makanya penting untuk kita ketahui. Kemudian yang keempat di antara manhaj da'wah para nabi dan rasul adalah ad-da'wah bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa bima rahmatin minallah linta lahum wala kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik." Dan dengan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lah, ya, engkau berlemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau memiliki karakteristik yang keras di dalam berdakwah, niscaya mereka akan lari dari dakwahmu. Artinya kita berdakwah kepada manusia dengan hikmah. Tolong dibedakan sekali lagi, terkadang ada sebagian orang atau kaum muslimin
yang tidak bisa membedakan mana tegas, mana keras. Beda atau sama? Beda atau sama? Tegas wajib atau tidak? Tegas wajib. Ya, tegas wajib. Terkadang ketegasan disampaikan dengan kelembutan. Tapi kalau keras sudah jelas deh, beda. Ada sebagian orang ya, ketika mereka menjumpai para da'i yang menyeru kepada tauhid ya, agar menjauhi perbuatan syirik, dituduhlah dengan berbagai macam tuduhan ya, entah wahabi, entah dakwah yang keras dan lain sebagainya. Bahkan subhanallah, sedikit pengalaman kami ketika kami bertugas di kota Madinah, saat itu di musim haji. Saat itu kami diberikan kesempatan untuk menjadi penerjemah di sebuah lembaga resmi di Kerajaan Saudi Arabia yang tidak lain adalah lembaga Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ya, bahasa mudahnya semacam polisi syariah yang memerangi pelanggaran-pelanggaran syariah, yang memerangi praktek sihir, perdukunan dan lain sebagainya. Suatu ketika saya sedang membagikan sekian buku ya, buku-buku yang berkaitan dengan tauhid yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kami bagikan kepada para jamaah haji. Ya, alhamdulillah mayoritas mereka menerima buku-buku tentang akidah, bahaya syirik. Hingga pada suatu ketika ada salah seorang jamaah yang ketika kami beri, kami sapa sebelumnya, ya, kami ucapkan salam kepada beliau dan senyuman. Ketika beliau melihat judul dari buku yang kami bagikan, bahaya syirik, serta merta dia pun langsung mengangkat suaranya seraya melemparkan buku itu kepada kami. Apakah anda menuduh kami musyrik? Itu perkataan yang saya hafal dari beliau. Subhanallah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Betapa banyak di antara kita yang berlaku sombong di muka bumi. Sombong karena merasa yakin tidak terjerumus kepada perbuatan apa? Syirik. Apakah dengan membagikan buku tersebut lantas kita memberikan vonis bahwasanya yang bersangkutan musyrik? Tidak. Ini dalam rangka edukasi. Kenapa kita manusia berlaku sombong seperti ini? Merasa sombong bahwasanya kita bisa menjamin diri kita tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Padahal Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam berdoa, yang mana doa beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku agar tidak menyembah berhala. Itu Khalilullah, kekasih Allah, berdoa kepada Allah dengan doa yang luar biasa. Betapa jauh akhlak kita dari akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Para nabi berlindung kepada Allah agar mereka tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Namun sebagian kita merasa aman, merasa bisa menjamin diri kita bahwasanya kita selama-lamanya tidak akan terjatuh kepada perbuatan syirik. Allahumma musta'an. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, ya biar ini pembagian memang agak banyak ya. Tadi yang pertama tadi apa? Pembagian kisah-kisah di dalam Al-Quran Al-Karim ada tiga. Kemudian manfaat mempelajari kisah-kisah di dalam Al-Quran Al-Karim, kita sampai kepada yang kedua tadi, metode dakwah para Nabi dan Rasul. Yang ketiga adalah ma'rifatu. Sebentar jemaah, mana dia ini? Ya, ma'rifatu al-asalib at-tarbawiyah. Untuk agar kita mempelajari dan mengenal bagaimana sih metode pendidikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana yang kita contohkan tadi, bahwasanya di antara metode Al-Quran Al-Karim adalah at-tadarruj fi da'wah wa ta'lim. Apa? Bertahap. Di dalam hal berdakwah demikian pula mendidik anak kita. Maka kalau dakwah kita diwajibkan untuk menyampaikan sesuatu yang paling penting dari hal-hal penting lainnya, demikian pula ketika kita mengajari anak-anak kita, maka ajarkanlah anak-anak kita apa? Tentang tauhid para jamaah yang dimuliakan Allah. Ajarkan semenjak dini kepada mereka tauhid. Kenalkan mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang tauhid, demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim yang membicarakan tentang tauhid. Ajarkan kepada mereka, "Nah, kalau engkau berdoa maka mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rizki, Al-Wahhab yang Maha memberi. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah As-Sami' Al-Alim yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui? Lantas mengapa sebagian kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada sebagian saudara kita, ya, yang masih getol untuk mendatangi kuburan orang-orang soleh yang telah mati? Mereka menganggap bahwasanya orang-orang soleh tadi dapat memberikan apa? Apa yang mereka inginkan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir. Apa-apa yang kalian seru selain Allah, enggak sanggup untuk mereka menciptakan walaba. Tau qitmir jamaah? Yang sering makan kurma pasti tahu. Qitmir itu kalau kita sudah makan kurma itu tersisa apa? Itu bijinya itu ada kulit tipis, kulit ari. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kalian sembah, yang kalian mintai selain Allah, mereka enggak mampu walau hanya sekedar menciptakan apa? Kitmir. Kulit ari enggak bisa. Ya. Kemudian kalau kita berdoa kepada mereka, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka enggak dengar doa kita. Dalam surah Fatir Allah sebutkan, seandainya mereka mendengar, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar doa kita pun mereka enggak sanggup mengijabahi doa kita. Wa yaumil qiyamah yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithla khabir. Dan di hari kiamat kelak, orang-orang yang kita mintai selain Allah, yaitu orang-orang saleh yang sudah wafat maksud saya, mereka akan mengingkari perbuatan syirik tadi di hari kiamat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan sedini mungkin anak-anak kita tentang tauhid. Di mana Allah, ajarkan mereka. Ya, jangan sampai usia sudah 40-50 tahun ketika ditanya aina Allah, bingung. Di mana Allah? Bingung dia mau jawab apa. Sebagian ada yang bilang Allah di mana-mana. Betul atau betul? Al-Sunnah menetapkan bahwasanya Allah berada di mana? Di atas arsy-Nya, di atas langit. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyistawa. Allah ya beristiwa di atas langit, di atas arsy-Nya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang budak wanita yang hendak dimerdekakan. Ditanya budak wanita tadi, siapa aku? Engkau adalah Rasulullah. Aina Allah? Di mana Allah? Maka dia berkata, Allahu fis sama. Allah berada di atas langit. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada majikannya, a'tidha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia adalah seorang yang beriman. Lihat jamaah yang dimuliakan Allah. Pentingnya kita mengajarkan akidah ini, akidah tauhid kepada siapa? Kepada anak-anak keturunan kita. Semenjak atau ketika mereka semenjak mereka masih kecil. Demikian pula di antara metodologi pengajaran atau pendidikan dalam Al-Qur'an Al-Karim adalah dengan kisah-kisah, ya, dengan kisah-kisah. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Aku menyampaikan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah-kisah umat-umat yang telah lampau, ya, para nabi yang datang sebelum dan seterusnya. Ini di antara metode yang baik yang bisa kita teladani untuk mengajarkan anak-anak kita. Ajarkan mereka tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya, jangan diajarin TikTok jamaah. Ini saya kasih sedikit masukan para jamaah. Diterima alhamdulillah. Enggak diterima, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan kebaikan. Saya anjurkan untuk anak-anak yang usianya masih di bawah umur atau yang masih labil, sebaiknya jangan diberikan apa? Smartphone. Jangan diberikan apa? Smartphone. Kecuali kalau benar-benar mendesak. Seperti beberapa tahun lalu atau tahun kemarin ya, ketika COVID, mau enggak mau setiap anak harus apa? Belajar secara online. Namun setelah itu jangan dibiarkan terus-menerus. Ada batasnya. Kewajiban orang tua adalah membimbing dan mengawasi anak kita, khususnya mereka yang masih labil. Banyak saya perhatikan anak-anak usia SMP, SMA masih labil mereka, masih labil. Ya. Usia-usia masih suka pacaran, ya kan? Mesra-mesraan. Saya tuh kadang geleng-geleng ketawa aja mas kalian, geleng-geleng kepala gitu ya. Ngelihat terkadang
saat kita sedang makan di rumah makan ya, kita dapati anak muda-mudi masih SMP, kadang SMA, berdua-dua layaknya suami istri gitu ya, suap-suapan, Allah musta'an. Ini bapak ibunya ini kemana gitu loh, bapak ibunya ini kemana? Antum mas'ul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan kalian pasti akan ditanya ya tentang tanggung jawab kita kepada orang-orang yang kita pimpin. Jelaskan ya. Ini kemana orang tuanya? Anaknya pacaran, mesra-mesra di depan umum, suap-suapan, Allahu musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Musibah atau tidak? Musibah. Barangkali kalau di Malaysia udah dinikahin yang seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apalagi sekarang zaman ini adalah zaman fitnah. Maka penting orang tua, peran orang tua harus terus membimbing dan mengawasi anak-anaknya. Lihat siapa teman-temannya. Periksa kalau bisa smartphone-nya, dia berteman dengan siapa aja, chatting sama siapa aja. Ini waspada orang tua, ya. Anak itu ibaratnya kertas putih yang ditulis oleh siapa? Kedua orang tuanya. Ya, maka orang tuanya lah yang menjadikan anak itu bisa menjadi Yahudi atau Nasrani. Maka hati-hati para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara as-salik at-tarbawiyah, ya, metodologi pendidikan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah darbul amsal, permisalan, dan ini banyak sekali kita temukan dalam ayat-ayat di Al-Qur'an Al-Karim ya. Maka saya anjurkan para jemaah sekalian untuk sering-sering menelaah Al-Qur'an Al-Karim. Jangan cuma sekedar dibaca, tapi minimal kita tahu maknanya. Kalau sudah kita tahu maknanya, upayakan untuk kita melihat tafsirnya. Alhamdulillah, di zaman kita segala kemudahan itu ada. Enggak bisa beli tafsir. Ini saya kasih contoh yang menggunakan Allah. Ini adalah salah satu aplikasi yang sering saya jadikan rujukan. Bagus, ya. Ini Al-Quran yang bulat yang warna hitam ini, kelihatan nggak? Di sini ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan tersedia juga tafsirnya yang bersumber dari kitab-kitab tafsir induk. Di antaranya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi dan tafsir lainnya. Yang mana tafsir yang ada di dalam aplikasi ini menyesuaikan dengan apa yang ada pada kitab aslinya. Ya, tapi memang ditulis dengan bahasa Arab. Maka ini sebagai motivasi juga buat kita untuk semangat belajar bahasa Arab. Ya. Jangan semangat, jangan sampai kita di awal-awal semangat datang kajian bahasa Arab ya. Awalnya semangat 45, enggak sampai seminggu bubar 90%. Kebanyakan ya, yang saya perhatikan seperti itu. Betul atau tidak jangan dengan Allah. Awal-awalnya semangat subhanallah. Ya. Kemudian kita lanjut lagi jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Di antara manfaat kita mempelajari kisah-kisah Al-Qur'an yang keempat, tasliyahil mubtilin. Yaitu sebagai penghibur, pelipur lara bagi orang-orang yang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam yang diuji dengan anak, harta hingga jiwanya. Ya, kita lihat bagaimana kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim, kisah Nabi Lut yang berdakwah yang didurhakai oleh istri beliau. Ini juga sebagai pelipur lara bahwasanya ini loh para nabi, orang yang paling dekat dengan Allah saja diberikan ujian seperti ini. Ya, ini juga untuk menghibur diri kita. Tentu setiap di antara kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda satu sama lain sesuai dengan kadar keimanannya. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddu an-nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Manusia yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Kemudian orang yang setelah mereka, yaitu orang-orang soleh dari kalangan para ulama, para dai. Ya jangan dikira dai itu enggak ada ujiannya. Dai itu ujiannya banyak aja, Mas. Abrek-abrek ujiannya. Semakin besar ya keimanan antum, ujiannya semakin besar. Ya, kata Rasulullah SAW, dan apabila bertambah keimanan seseorang maka semakin ditambah kadar ujian itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, manfaat dari kita mempelajari kisah-kisah dalam Al-Qur'an Karim adalah agar kita juga bisa mengambil banyak faedah dari kejadian-kejadian di masa lampau. Di antaranya apa? Dalam bab al-iqtisad, dalam bab ekonomi. Ya, ekonomi atau pertanian yang pernah dipraktikkan oleh siapa?
Nabi Yusuf alaihissalam, silakan buka surah Yusuf ya. Bagaimana Allah memberikan taufik kepada beliau untuk membuat sebuah perencanaan yang sangat luar biasa yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lanjut pada poin selanjutnya. Hal kana Luqmanu nabiyan am 'abdan salihan? Luqmanul Hakim itu nabi atau hamba yang saleh? Ada yang bisa jawab? Siapa? Hamba yang saleh. Mana dalilnya? Ya tentunya tidak ada dalilnya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwasanya di dalam Al-Quran ada beberapa orang yang Allah sebut di dalam Al-Quran, namun mereka bukan termasuk golongan para nabi dan rasul. Siapa saja? Qarun. Siapa namanya? Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain, Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, ya, dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya Luqman Al-Hakim. Ya, para ulama di sini berselisih pendapat antara yang menyebutkan bahwasanya Luqman Al-Hakim ini adalah nabi atau bukan. Tapi pendapat yang kuat, insya Allah ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Luqman Al-Hakim ini merupakan seorang hamba yang saleh. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwasanya kana Luqman 'abdan habasyian najran, bahwasanya Luqman itu adalah seorang hamba yang berasal dari negeri Habasyah di Afrika sana, dan dia berprofesi sebagai tukang kayu. Kita lanjut kepada poin selanjutnya. Al-fawaid al-mustanbata min kisah Luqman al-Hakim fil Quran al-Karim. Faedah-faedah berharga yang bisa kita petik dalam kisah Luqman al-Hakim. Di sini saya cukupkan dengan 2 ayat saja jamaah sekalian. Enggak usah banyak-banyak. Ya. Dan saya juga banyak mengambil faedah dari karya tulis Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Mahsin al-Abbad yang beberapa kali datang ke Indonesia. Ya, beliau punya risalah yang judulnya hampir mirip dengan tema kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Dalam ayat-ayat tersebut beliau mengeluarkan kurang lebih 50 faedah. Tapi kita ringkas, saya ringkas setiap ayatnya hanya 4 faedah saja ya. Ayat yang pertama, ini perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqman al-hikmah an yashkur lillah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Luqman ayat berapa? 12. Faedah pertama yang bisa kita petik. Yang pertama dari ayat ini, innal hikmata min hatun rabbaniyah wa hibah ilahiyah yu'ti Allahu man sya'a 'ibadi. Bahwasanya yang namanya hikmah itu adalah pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata may yasha'. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ada enggak cara kita untuk memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala? Ada jamaah. Ya. Tidak sebagaimana sebagian orang yang menyangka bahwasanya hikmah itu serta-merta turun begitu saja kepada seseorang tanpa dia belajar, tanpa dia ada usaha untuk menuntut ilmu. Maka yang seperti ini tidak benar pada zaman dimuliakan Allah. Sebagaimana disebutkan pada zaman yang dimuliakan Allah, ya, bahwasanya dahulu Luqman al-Hakim ini, ya, menempuh berbagai macam cara sehingga dia mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Dia ahli ibadah. Dia banyak bertafakkur, banyak menghadiri majelis ilmu. Tidak hanya menghadiri majelis ilmu, dia mengajak orang-orang untuk menghadiri majelis ilmu. Maka kalau kita datang ke kajian, ajak keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita untuk datang ke majelis ilmu. Kemudian dia terbiasa bermusyawarah dengan para ahli ilmu, sehingga dengan pengalaman-pengalaman yang dia dapat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepadanya. Faedah yang kedua jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahamiyah syukur ni'matillahi azza wa jalla. Pentingnya kita bersyukur kepada Allah. Dalam ayat ini tadi apa? Disebutkan an-nishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan kalimat syukur di sini atau kata syukur ini mengandung 3 hal atau 3 unsur. Ini yang patut kita ketahui bersama.
Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mendefinisikan makna syukur ada tiga. Diperhatikan, yang pertama i'tiraf al-qalb bi ni'amillahi 'azza wa jalla. Mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hati. Ini yang pertama. Yang kedua was-sana'u 'ala Allah biha, yaitu kita memuji Allah dengan lisan kita. Ini yang kedua. Wujud syukur kita kepada Allah yang pertama, kita akui dengan hati bahwasanya nikmat-nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua kita memuji Allah, alhamdulillah. Yang ketiga wasarruha, kata beliau, fi mardhatillahi taala, dan kita menggunakan nikmat tadi untuk apa? Meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Antum yang diberikan nikmat berupa kelebihan harta, ya, yang pertama antum akui bahwasanya ini adalah nikmat berupa titipan dari Allah. Ucapkan alhamdulillah dan gunakan dia sebagaimana mestinya untuk berzakat, berinfak, membantu sesama, membangun masjid, madrasah dan lain sebagainya. Kemudian faedah yang ketiga, ini yang paling penting, jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran isbat al-isma min asma'illah taala. Allah menetapkan dalam ayat ini dua di antara nama-nama Allah. Apa tadi? Yang hafal ayatnya tadi? Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah memiliki berapa nama jamaah sekalian? Sebagian orang menyangka Allah hanya memiliki 99 nama. Tapi yang tepat bahwasanya nama Allah itu lebih dari 99 nama. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghitung nama Allah, dia masuk surga. Yang Allah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini, Allah memiliki 99 nama, tapi tidak menafikan bahwasanya Allah memiliki nama-nama lainnya. Siapa yang menghitungnya? Apa maksud kata al-ihsa atau menghitungnya di sini? Menghafalnya, mengetahui maknanya, kemudian apa? Mengamalkan isinya. Itu yang dimaksud dengan menghitung dalam hadis ini. Maka dia akan dijamin masuk surga. Dalilnya apa bahwasanya nama Allah lebih dari 99? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa, "Inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak." Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan segenap nama yang Engkau miliki. Ya. Anzaltahu fi kitabik, baik yang Engkau turunkan dalam kitab suci Al-Qur'an. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, apa yang Engkau ajarkan kepada seorang di antara hamba-Mu. Aw istakhtarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka, apa yang Engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang berada di sisi-Mu. Di sini disebutkan dua nama, Ghaniyyun Hamid. Apabila ini ada kaidah penting para jemaah sekalian. Apabila dalam satu ayat Allah menyebut satu nama saja dari nama-nama Allah, maka itu sudah menunjukkan kesempurnaan akan sifat-sifat Allah yang berkenaan dengan nama itu tadi. Seperti Ghaniyyun, Allah Maha Kaya. Allah adalah Maha Kaya dari segala-galanya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian pula Allah Maha Terpuji. Namun apabila dua nama digabungkan dalam satu ayat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila dua nama digabungkan dalam satu ayat, tadi apa? Ghani, yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Ini menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Artinya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Karena ada makhluk-makhluk Allah yang diberikan kekayaan oleh Allah, tapi tidak memiliki sifat terpuji. Ini yang membedakan antara Khalik dengan siapa? Dengan makhluk. Apabila dua nama disatukan, ini menunjukkan apa? Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Kemudian ayat yang selanjutnya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asyirka la dhulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Lalu faedah apa yang bisa kita petik dalam ayat ini, jamaah sekalian? Yang pertama, ahammiyah uslubil wa'd bil hikmah fit tarbiyah wa ta'lim. Pentingnya metode menasihati dengan hikmah ketika kita mendidik siapa? Anak-anak kita. Lihat dalam ayat ini, Luqman
apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya? Ya, bunayya. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, ya, bunayya ini merupakan bentuk sinonim dari kata ibn. Kalau seandainya disebutkan ya ibni, wahai anakku, atau hai anakku, ibaratnya itu lebih umum. Tapi kalau sudah digunakan kata ya bunayya, duhai ananda, duhai anakku, sepatutnya seperti itulah setiap orang tua ketika memanggil anak-anak mereka. Wahai nak, kemari, bapak ingin memberikan atau menyampaikan satu nasihat kepadamu. Jangan seperti ini, hei, sini, teriak-teriak. Kita dekati anak kita, kita jalin komunikasi dengan anak kita. Ini diajarkan oleh siapa? Luqman al-Hakim. Bagaimana ta'amun, ya, dia mempergauli anak dia, dipanggilnya dengan panggilan yang paling lembut, panggilan yang paling indah para jamaah. Duhai ananda, ya bunayya, kata beliau. Dan inilah pentingnya kita para jamaah sekalian mengajarkan anak-anak kita dengan hikmah, ya. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka kepada jalan Allah. Baik, ini bisa berlaku untuk para dai dan para murabbi. Serulah mereka kepada jalan Allah. Baik dia seorang dai atau murabbi. Bil hikmah yang pertama, yaitu dengan apa? Hikmah. Wal mau'izah al hasanah, nasihat yang baik. Wa jadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini ada salah satu faedah ilmiah yang sangat penting yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan utlaqal hikmah atau atlaqal hikmah wa lam yuqayyidha bi wasfil hasanah id kulluha hasan. Dalam ayat ini Allah menyebut kata hikmah tanpa menyandingkannya dengan sifat hasanah. Betul atau tidak? Allah sebutkan kata hikmah atau hikmah hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah saja, tanpa Allah sandingkan dengan sifat apa? Al-hasanah. Kenapa sih kata hikmah ini tidak disandingkan dengan sifat hasanah, sifat baik? Karena pada dasarnya yang namanya hikmah itu semuanya apa? Semuanya apa? Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa ammal mau'izah faqayyadaha biwasfil ihsan. Berbeda dengan kata selanjutnya, kata mau'idah Allah sandingkan atau Allah sertai dengan sifat apa? Al-hasanah. Apa kata beliau? Id laisa kullu mau'idatin hasanah. Karena enggak setiap nasihat itu baik. Ya, karena enggak setiap nasihat itu apa? Baik. Fal hasanah muqabil sayyi'ah. Hasanah itu lawannya adalah sayyi'ah, jelek. Fal mau'idah fattakun hasanah, bisa jadi suatu nasihat itu menjadi baik atau sebaliknya menjadi buruk. Wa dzalika bihasab ma ya'idu bihi al-insan wa ya'mur bihi wa bihasab uslubil wa'id. Tergantung bagaimana cara menyampaikan nasihat itu, jemaah sekalian. Makanya jemaah sekalian, ketika kita menyampaikan nasihat, bukan hanya sekedar konten dari nasihat itu saja yang kita perhatikan benar atau tidaknya, tapi tata caranya, pemilihan katanya, waktu untuk menasihati orang itu perlu untuk kita perhatikan dengan baik. Ya, ada orang marah-marah langsung kita nasihati, ittaqillah, ya enggak, laisa munasiban. Ya, yang ada minimal langsung dikasih hadiah apa? Mungkin pentungan gitu ya. Kalau di Saudi kita menasihati orang, ya, dia akan bilang ahsanallahu ilaik, semoga Allah memperbagusmu. Ya, jazakallahu khairan, semoga Allah memberi pahala. Tapi kalau di negeri plus 62 barangkali, kita memberikan nasihat apalagi kondisi atau sikonnya atau momennya tidak pas, yang ada kita mendapatkan caci maki, atau bisa jadi dakwah kita atau nasihat kita tidak diterima. Sekali lagi penting kita perhatikan bahwasanya nasihat harus, selain memperhatikan konten dari nasihat itu, harus memperhatikan apa? Ya, kata-kata atau tutur kata, momen yang tepat, ya, sehingga nasihat itu diharapkan dapat diterima dengan baik. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muraat al-aulawiyat fi da'wah ila Allah, memperhatikan ya skala prioritas. Tadi sudah kita bahas dalam berdakwah.
ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah, dia ajarkan tauhid skala prioritas. Ya tadi sudah kita sampaikan sejak awal. Dan yang terakhir jangan dimaafkan Allah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ke-13 dari surah Luqman, bayanu anna syirk a'zamu dhunub wa akhtariha, penjelasan bahwasanya syirik itu adalah sebesar-besar dosa. وهذا سبيل الناصحين عندما ينهى عن امور خطيره فيبدا باشدها خطرا. Demikianlah Allah memberikan contoh melalui Luqmanul Hakim. Manakala dia memberikan nasihat atau melarang kepada suatu perkara yang berbahaya, maka dia memulai dengan suatu hal yang paling-paling berbahaya, itu apa? Agar tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mudiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Apa yang pertama kali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya, apa perkara yang membinasakan itu Rasulullah? Maka beliau menjawab, asyirku billah. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sihru, melakukan sihir. Waqtul nafsi allati haramallahu illa bilhaq, membunuh orang tanpa alasan yang benar dalam Islam. Ya, waqtul riba, makan riba. Waqtul malal yatim, memakan harta anak yatim. Watawalli yawmaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Waqtul muhsanati almu'minati alghafilat, menuduh muslimah yang baik-baik melakukan apa? Perzinahan. Ini diurutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah perkara yang paling urgen untuk kita jelaskan kepada keluarga kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan Allah, selain mengajarkan tauhid kepada anak kita, ajarkan kepada mereka tentang lawan dari tauhid apa? Yaitu syirik. Syirik ada 2 jenis, syirik akbar, syirik asghar. Ajarkan kepada mereka contoh-contoh dari syirik akbar, syirik asghar itu apa saja. Ya, arafu syarra la li syarri, aku mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkannya, walakin litawaqqihi, aku mengetahui keburukan itu, yaitu kesyirikan itu, agar aku terhindar dari apa? Terjerumus dari perbuatan jelek tadi. Barangkali ini yang bisa harus sampaikan pada kesempatan atau pada bagi yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat para hadirin dan hadirat. Mungkin sebelum kita tutup, ada 1-2 pertanyaan barangkali ingin disampaikan yang berkaitan dengan tema. Ya, yang di luar tema tidak saya terima. Barangkali yang bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa baraka fikum. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dia hidup di zaman apa? Wallahu a'lam. Karena memang tidak ada penjelasan atau dalil yang sahih, ya, baik di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan Luqmanul Hakim ini hidup di zamannya siapa. Walaupun di sana ada ijtihad dari para ulama, ada yang menyebutkan hidup setelah Nabi A, B, C dan seterusnya. Tapi itu tidaklah penting bagi kita. Ya, tidaklah penting bagi kita. Yang paling penting adalah kita bagaimana kita berusaha untuk meneladani kisah dari Luqmanul Hakim ini. Kemudian tadi, bagaimana adab kita ketika menyebut nama Luqmanul Hakim? Ini pertanyaan yang bagus. Kira-kira apa yang cocok para jemaah? Kita panggil Ustaz gitu ya. Ustaz Luqmanul Hakim. Orang saleh atau Syekh Luqmanul Hakim. Artinya tidak ada laqab atau gelaran-gelaran khusus, ya. Kalau para ulama menjelaskan atau menulis dalam kitab-kitab mereka dengan nama tersebut, Luqmanul Hakim, ya sudah, kita sampaikan apa adanya. Karena begini para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang mungkin adab kita di Indonesia ini agak berbeda dengan di adab-adab yang berlaku di luar negeri. Sebagaimana halnya di Saudi, terkadang kita dapati seorang adik manggil kakaknya dengan namanya langsung.
atau kadang manggil orang yang lebih tua dengan namanya langsung. Ya, nama saya Haris misalnya, ya Haris. Seperti itu biasa. Bahkan di Eropa juga seperti itu mungkin kita lihat ya. Tapi memang yang lebih bagus adalah kita memuliakan sesuai dengan kedudukan orang tadi. Ya, anzilun nas manazilahum. Dudukkan manusia, posisikan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Ya, kalau dia seorang ulama, ya kita muliakan. Seorang dai atau seorang guru, kita panggil guru. Ya, harus kita bedakan dengan orang-orang yang selain mereka. Ini untuk menjaga adab kepada mereka. Tapi untuk khusus Luqman, ya saya belum pernah mendapati dalam kitab apapun, ya penyebutan Ustaz Luqman atau Syekh Luqman gitu ya. Kayaknya belum pernah sama sekali. Maka kita cukupkan dengan Luqman saja. Barakallahu fiikum. Allahu a'lam. Ada lagi? Barangkali bisa dibantu Pak, tadi itu ayat yang barangkali boleh disebutkan surat apa dalam Al-Quran? Hadis kursi, warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan apa? Kalau engkau berbuat baik, Allah alam ya. Seandainya mungkin antum membawakan teks Arabnya, barangkali mungkin saya lebih mudah untuk memahaminya, Allah alam. Tapi secara umum para jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kebaikan yang pertama kali ya, dia bernilai ibadah atau tidak itu dilandasi dengan apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Ini yang pertama. Ketika kita ingin mengerjakan kebaikan apa saja atau amal apa saja, hendaknya didasari dengan ini, dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Kemudian yang kedua, kita mengerjakan amal itu semata-mata untuk mengharap apa? Pahala dan ridha dari Allah. Bersamaan. Pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya yakin setiap kita yang beramal saleh pasti mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang cita-cita kita yang paling tinggi adalah masuk surga yang Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala yang paling besar yang mungkin kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Belum pernah saya mendapati ada orang yang beramal soleh, ya mungkin ada dari kalangan ya sufi yang pernah saya baca, ya dia melakukan suatu amal kebaikan bukan karena mengharapkan pahala, tapi karena cintanya kepada Allah, ya ya betul kita melakukan suatu amal ibadah karena dilandasi cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikatakan tidak menginginkan pahala dari Allah, kita lihat dalam, kita perhatikan dalam doa-doa para nabi, ya khususnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Nusur Nabi loh. Nabi yang ma'asun, yang dijaga oleh Allah SWT, mengharapkan apa? Surga. Ya, ya siapa dia kalau dia tidak? Ya artinya kita tentunya berusaha untuk beramal sesuai dengan apa tuntunan dalam syariat ini. Ya. Jadi seperti itu barangkali Pak ya, bisa saya tangkap dari pertanyaan antum. Barakallahu fikum. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh.